Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada satu yoma yang katanya tidak bisa hidup ini. Tes dulu. Hidup lagi. Tetek, cek buka reader lah. Di sini kita cek bagian fuse-nya, karena kebiasaan setelah masuk dari choke string-nya masuk sini, dia ada fuse. Nah, biasanya di sini dengan tanda ada ini yang dikasih sebagai langsung panasnya, biasanya putus. Kita cek dulu. Ya. Jadi lihat. Ini kita ukur. Oke. Ya. Tidak jalan lagi dia. Putus. Fuse ini biasanya sekitar 170-165, ada juga 185. Saya cari dulu fuse nya ini sudah ada penggantinya. Coba pasang dulu. Siap, kita pasang. Sekarang kita ukur dulu. Sudah berjalan lagi, sudah terhubung. Kita ikat kembali seperti yang tadi. Cek. Jangan dibuka-buka, ya Allah. Sudah fungsi. Oke. Tinggal kita pasang.
kita bersihkan dulu daftaran di dalam. Tes, sekarang kita tes dulu. Kita coba. Ya. Kembali normal. Sedikit saya kasih informasi. Setiap ada kerusakan di fuse-nya, kemungkinan besar itu penyebabnya adalah ada sisa beras ataupun sisa nasi yang menempel di sekitar ini. Ya. Dia dengan tempatnya, tempat dudukan pemasak nasinya tidak sampai semua tercover suhu panas yang dikirim melalui elemen ini. Nah, makanya dijaga waktu memasak nasi, jangan sampai ada beras. Satu saja bisa membuat rusak kembali fuse tersebut. Oke, demikian saja video singkat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.